Ya tentunya ada keseimbangan ya, keseimbangan antara tugas dan tentu menjaga kesehatan dengan kegiatan-kegiatan di luar kantor tentunya. Jadi keseimbangan itu yang perlu kita jaga. Artinya di sini bagaimana kita tentu menjaga kesehatan kita untuk membuat kerja kita maksimal kan gitu. Bayangkan kalau kita sakit-sakit, otomatis tentu kerja kita juga tidak akan optimal. Oleh karena itu menjaga stamina, menjaga kesehatan itu menjadi sangat penting. Saya memang menjaga makanan ya, kalau terutama nasi ya, itu nggak begitu banyak kita makan nasi. Tapi saya selalu makan pagi. Pagi jam 6 saya sarapan pagi, di mana mungkin orang-orang masih tidur ya, kalau saya sudah sarapan setengah 6 saya sarapan, kemudian makan siang, dan malam saya jarang makan memang malam, paling makan buah. Jadi yang penting bagi saya memang agak susah memang mempertahankan tetap berat tubuh itu, jangan sampai terlalu gemuk seperti itu. Jadi ada keseimbangan makanan, kemudian ada keseimbangan itu tadi, bagaimana kita waktu kita untuk kerja, bagaimana menyeimbangkan dengan waktu kita di luar kerjaan. Nah, memang olahraga ini saya kurang rutin ya. Tapi saya usahakan tuh jalan pagi, jalan kaki. Kemudian yang utama itu tadi, jalan. Saya tidak ada olahraga yang spesifik ya. Jadi jalan-jalan aja sebenarnya. Dulu pernah saya biasakan untuk naik sepeda, keliling-keliling. Tapi akhir-akhir ini jadi berhenti, tapi jalan kaki yang menjadi yang utama saat ini saya lakukan. Ada juga pengaruhnya, ada pengaruhnya di pandemi ini. Kita memang ada batasan-batasan ya, dengan pandemi tidak ada kebebasan. Kalau tidak pandemi sebenarnya kita bisa jalan ke Ancol, ke Taman Mini, ke Jambore, pagi-pagi di sana, pada hari libur ya terutama ya. Kalau sekarang sih memang terbatas di lingkungan di kampung saja. Semua bisa dimakan. Jadi saya nggak ada pantangan memang makanan. Apapun bisa saya makan saat ini. Tapi ya memang dibatasi nggak terlalu banyak lah. Jadi semua makanan terutama buah, sayur, saya sangat suka. Iya, kami rata-rata Sabtu itu pasti jalan ya kemana-mana untuk makan bersama. Walaupun sekarang ini pembatasan ya, pembatasan memang membuat kita menjadi sangat waspada dan kita turut peraturan pemerintah tentunya untuk tidak banyak keluar. Tapi yang pasti adalah saya sangat senang untuk melihat barang-barang diskon ya. Apalagi sekarang mau tahun baru ada diskon 70%, saya kejar ya. Iya, 70%. Nah ini Sabtu depan ini saya ada di ada salah satu mall ya. Kemarin kita dapat info dia akan diskon besar-besaran. Mungkin Sabtu saya ke situ tuh cari diskon. Karena apa? Karena dengan harga murah kita bisa dapat kualitas yang tinggi tentunya. Mungkin dia cuci gudang yang memang sangat-sangat dan menarik itu. Jadi bermerek tapi harga murah. Ya, masalah narkoba ya masalah sangat-sangat berbahaya ya. Oleh karena itu kami sangat mendorong anak-anak muda ya untuk mencari kegiatan yang sangat produktif tentunya. Saat ini generasi milenial kita sangat banyak menemukan inovasi-inovasi ya, startup saat ini, inovasi-inovasi yang memang belum kita pikirkan tapi mereka sudah dapatkan. Jadi anak muda diharapkan menjadi bagian dari itu, bagian dari penciptakan inovasi-inovasi. Sehingga narkoba ini menjadi terlupakan. Jadi usahakan menjadi bagian dari penemu-penemu untuk memberikan kemudahan dalam hidup kita ini. Kita banyak sekali saat ini kan inovasi-inovasi financial technology, inovasi digital saat ini yang memang itu bisa ditemukan oleh generasi milenial saat ini. Jadi anak muda jadilah menjadi bagian pencipta
inovasi untuk mempermudah hidup ini.